Ini dia untuk tampilannya, perekor berapa nih Mas Mami? 35.000 saja teman-teman. Oke, ini alisnya juga tebel-tebel. Stoknya banyak nih teman-teman, lumayan. Lotonya berapa sih Mas? Cukup 50.000 aja. 50.000? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman kicauan ya. Untuk di kesempatan hari ini admin kembali ke Pasar Burung Pramuka, tepatnya di hari Kamis tanggal 19 Oktober. Kita start dari parkiran bagian depan atau parkiran mobilnya ya teman-teman. Jadi kita mau pantau untuk kios Baltaki yang sudah lama banget nggak kita pantau teman-teman. Dan untuk sisi harganya terjangkau, kualitasnya mantul dan pastinya amanah. Nah sebelum rapat ke lokasi, admin selalu ucapkan banyak terima kasih buat para teman Kicomania yang selalu hadir untuk simak tonton video channel Master Burung. Dan tak lupa doa buat para teman Kicomania, semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya dan diberkahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Dan ini dia untuk lokasi dari kiosnya Baltaki. Nah untuk dukungannya teman-teman jangan lupa ya untuk tekan tombol subscribe-nya serta nyalakan notifikasinya. Terima kasih. Dan kita coba sapa dengan Mas Ganteng, ada Mas Mamik. Assalamualaikum Mas Mamik. Waalaikumsalam. Tamu saya yang paling ganteng. Saya kalau ada Anda ini grogi. Grogi. Kalah ganteng. Nerpes gitu ya Mas. Ya, nerpes. Nerpes, herpes ada semua deh. Oke Mas Mamik. Jadi di hari Kamis tanggal 19 Oktober. Nah ini kita silaturahmi lagi, mau memberikan informasi stok yang terbaru dan harganya nih Mas Mami. Kira-kira ada jenis burung apa aja nih Mas Mami? Untuk tadi kita masuk zebra fin Mas. Terus kemarin ada dari Sumateraan yang saya ada hijau, caranti, podang, sedikit tepuk tunggir aja. Oke, pokoknya macam-macam ya Mas ya? Macam-macam. Baik, nanti kita pantau. Solusi buat teman kicauan ini yang bisa merapat bagaimana nih Mas Mami? Solusinya tetap WA Anda ada semangat bagi kami, WA aja. Oke, okay. WA aja ya. Oke, okay. Nanti WA saja, tanya spek, tanya ongkir, atau tuker tambah. Siap menerima ya Mas ya? Asal-asal semuanya ada kecocokan ya? Iya. Oke. Okay. Kalian kirim foto Mas. Kalian kirim foto? Kirim foto. Foto apa ini? Ya siapa tahu cocok. Oke, okay, maksudnya kirim foto atau video yang terbaru dari jenis burung atau spek burung, nah, teman-teman. Itu maksudnya gitu. Bukan foto pirang ya Mas ya? Jangan Mas. Jangan ya. Istri di rumah siap menunggu. Baca mantra dan doa. Baik teman-teman ya. Jadi untuk solusi buat para teman kicauannya yang bisa merapat, silakan langsung WA saja. Yang mau pertama bisa langsung WA saja ataupun merapat ke lokasi juga oke ya Mas ya. Oh iya Mas, Master Burung ini okay. Saya mau nitip salam untuk Ibu Tin namanya, katanya follower Anda. Siapa? Namanya apa? Kalau di YouTube subscriber atau apa sih? Subscriber. Nah, itu Ibu? Ibu Tin. Ibu Tin. Di daerah Tangerang sana. Oh, daerah Tangerang. Beliau kalau Sabtu Minggu Sabtu pasti ke sini. Kalau merapat ke sini. Iya, sama bapaknya, sama bapaknya. Anaknya udah dokter semua. Anak-anaknya. Dokter. Oh, anaknya dokter. Bapaknya juga lanang, anaknya amatur. Hah? Lanang apa wadon? Lanang Mas. Halo Butin. Katanya okay. Tiap hari itu gak pernah lepas dari nonton YouTube-nya Master. Oke okay, siap, terima kasih. Dan katanya, buat Ibu Tin pokoknya sehat selalu ya. Eh tanyain kenapa Pak Mamik ceria terus Bu. Ya pura-pura bahagia. Apalagi kalau yang video itu Master Burung. Tambah kocoloknya Bu. Tapi itu ngeluh lagi ya gitu. Oke okay, siap. Baik Mas Mamik, terima kasih untuk informasinya. Dan kita lanjut pantau ya Mas ya. Silakan Mas. Nah untuk pantauan yang pertama kita mulai dari jenis burung puyuh gonggong teman-teman ya. Nah ini ada dua tipe atau dua varian dari puyuh gonggong. Yang di layar pertama ini ada puyuh gonggong WF atau wet face teman-teman. Nah notanya per ekor cukup 200 ribuan. Ada juga untuk puyuh gonggong yang seperti biasanya. Nah kalau ini yang dari Jabar teman-teman. Ini suaranya juga enak ya, lumayan ya. Dan kalau untuk harganya per ekor 150 ribu untuk yang puyuh gonggong biasa. Berlanjut ke burung masteran, ada jantung pisang nih teman-teman. Stok kita pantau aman. Notanya per ekor berapa nih Mas? 35 ribuan saja untuk jantung pisangnya ya. Dan berlanjut geser ke bawah ada jenis burung pleci. Pleci mana nih Mas Mamik? Bali Mas. Bali. Nah notanya berapa nih per ekor? 30 ribu saja teman-teman untuk pleci Balinya.
Nah, ini di bawah juga ada burjunnya teman-teman dari zebra fin ya. Strawberry itu. Oh, strawberry fin. Oke, strawberry fin sepasang berapa nih, Mas? 175 tiga itu, Mas. Oke, 175 untuk sepasang ya. Nah, ini sisa ada kurang lebih 8 ekoran lah, teman-teman. Ada juga untuk jenis burung cucak wilis atau rengganis, teman-teman. Seperti ini untuk tampilannya. Notanya berapa nih, Mas? Yang mulus 60, yang bondol 50. Oke, teman-teman, untuk yang mulusnya 60.000, bondolnya 50.000 dari rengganis atau cucak wilis. Selengkapnya ada jenis burung gelatik belong, teman-teman ya. Nah, ini ada pantauan buat yang sudah remaja, ada juga yang masih muda, teman-teman. Dan untuk nota sepasang cukup 80.000. Dan bergeser ke jenis burung sogon untuk pantauan yang masih hijauan ya, nota per ekor cukup 20.000, teman-teman. Dan di sini juga tersedia, teman-teman, untuk jenis burung cak gentong ya atau opior Jawa, per ekornya cukup 15.000-an saja, teman-teman, dari jenis burung cak gentong atau opior Jawanya. Nah, untuk para teman kicauman ya, yang lagi cari untuk jenis burung malipaga ya, atau bolehlah dibilang untuk cak pantai mini. Kalau untuk cak pantai yang gede itu yang dari Sorong ya, kalau ini yang malipaganya, teman-teman. Malipaga berapa nih, Mas Mamik? 80.000-an saja, teman-teman. Dan berlanjut ke jenis burung pleci lagi, teman-teman. Terpantau ada stok dari pleci Pustomi ya. Ini stoknya aman banget. Rekornya cukup 35.000-an dari jenis burung pleci Pustominya. Dan di atasnya tersedia untuk stok dari zebra fin. Sepasang berapa nih, Mas Mami? Sepasang 80.000. 80.000 saja untuk sepasang dari zebra finnya, teman-teman. Baru hangat tadi. Hangat ya, baru masuk ya. Emang kalau baru masuk hangat ya, Mas ya? Hangat. Oke, teman-teman, kita bergeser ke jenis burung kopi-kopi ya. Nah, ini salah satu burung masteran juga, teman-teman. Untuk suara hampir sama seperti kayak tengkek. Nota cukup 75.000 untuk per ekornya ya. Selengkapnya kita bergeser ke sebelah kanan, teman-teman. Ini ada jenis burung masteran murah, tapi kalau untuk nembak cadas, teman-teman, suaranya. Dari jenis burung flamboyan. Nah, ini stoknya aman ya. Dan untuk notanya per ekor 20.000-an saja, teman-teman, dari flamboyannya. Untuk selengkapnya kita bergeser ke jenis burung kutilang emas. Ini untuk yang Jawa, teman-teman ya. Dan untuk nota per ekor 50.000. Dan kita bergeser ke sebelah kanan, teman-teman. Ini ada jenis burung surukcuk ya, yang Jawa punya. Dan stok kita pun pantau aman, teman-teman. Spek ada yang bondol, ada yang mulus. Nah, untuk notanya buat yang bondol 20.000 dan untuk yang mulusnya di nota 30.000, teman-teman. Ada juga stok dari jenis burung masteran handal ya, ada murai air atau air mancurnya, teman-teman. Nah, ini notanya per ekor cukup 90.000-an saja. Dan di sini juga tersedia untuk stok dari jenis burung falak atau parkit Australia, teman-teman. Dan harganya per ekor cukup 350.000. Oke, teman-teman, kita berlanjut ke bagian dalam ya, yang berada di kandang kotak boxnya. Nah, pantauan berikutnya ada Deco Mini. Seperti ini untuk tampilannya, teman-teman. Nota berapa, Mas, per ekor? Ya, 40.000-an saja, Mas. 40.000-an saja, teman-teman ya, untuk Deco Mininya. Dan di bawahnya ada jenis burung masteran juga dari Kopi Kalung, teman-teman. Pantauan burung ulus dan burung pun sudah pantauan burung udah ngepur ya. Nota Kopi Kalung berapa, Mas? 50, Mas. 50.000 saja, teman-teman, untuk Kopi Kalungnya. Nah, untuk teman kicauman ya, lagi cari masteran burcil, cabe-cabean juga tersedia. Ini nota berapa, Mas, cabe-cabean, Mas? 20.000. 20.000 ya, teman-teman, untuk cabe-cabeannya. Dan berikutnya sebelah kanan ada stok dari Pare-Pare. Ini dia untuk tampilannya, jenis burung Pare-Pare atau Mozambik Jawanya. Per ekor berapa nih, Mas Mamik? 20, Mas. 20.000 saja, teman-teman ya, untuk Pare-Parenya. Dan kita kembali ke jenis burung pleci. Ini pleci mana nih, Mas? Oh, itu Jawa Timur, Mas. Jatim, oke. Notanya berapa sih, Mas? Nota 100, Mas. 100.000 ya, teman-teman, untuk pleci Jatimnya. Jadi untuk stok jenis burung pleci ini aman banget, teman-teman.
Gunkar ini. Ini yang Gunkar. Gunkar. Oke, kalau yang Gunkar berapa nih Mas Ning? Ya cukup 50 ribuan. 50 ribuan ya. Gunkar tuh hampir sama Mabuto, cuma agak gedean. Oke, agak gedean dikit. Oke. Nah si sebelah kanan untuk yang Garut. Garut punya. Oke. Sabraha ya. Ada 10-an. Ada 10-an. Nota Sabraha ya. 200 bahasa Sundanya 200 ribu. Orang 200 ribu. Baik teman-teman ya, ada juga untuk sok jenis burung pleci, dakun, garut, dan nota per ekor cukup 200 ribu. Stoknya aman ya. Oke, ini untuk sampelnya ya teman-teman ya. Jadi untuk para teman kicauan ya, penghobi pleci di Gos Baltaki tersedia dari Bustomi, Pasitan, Gunkar, dan dakun juga ada teman-teman. Nah untuk yang di atas ini dari jenis burung SRDC ya Mas ya? SRDC tinggal satu. Oh tinggal satu. Untuk nota berapa nih Mas? 125 ribu saja ya. Pur total. Baik, jadi udah pur total teman-teman ya untuk SRDC. Oke, tinggal ini ya teman-teman, temennya udah pada laku. Ini sebelah kiri tali pocong ya Mas ya? Iya. Tali pocong perawan atau bagaimana Mas? Tali pocong perawan. Oh tali pocong perawan. Yang buat jimat guna-guna mantol. Oke. Biar kepincut ya. Ini notanya berapa sih Mas? Sebenarnya 150. 150 ya. Oke, untuk tali pocong perawannya teman-teman ya. Nah, untuk sebelah kiri ada jenis burung singsoang bintang nih teman-teman. Ini Blue dia Robin. Untuk tampilannya. Blue Robin. Oke, nota berapa sih Mas? 75. 75. Ya. Oke teman-teman ya. Untuk singsoang bintang cukup 75.000. Punya pohon sendiri saya tangkap sendiri. Oke teman-teman, jadi punya pohon sendiri tangkap sendiri. Ada juga untuk sebelah kiri dari Teledekan Biru teman-teman. Ini dia untuk tampilannya. Nota berapa nih Mas? Lumayan Mas, di depan banyak. Di depan juga banyak ya Mas ya. Baik jadi mulus. Heeh. Baik teman-teman ya. Jadi spek ada yang mulus, ada yang bukung, ada yang bondol ya Mas ya. Ya, ada yang kayak atlet bola panjang, lurus. Oke. Kalau notanya bagaimana nih Mas nih? Cukup segini. Ini pukul rata atau bagaimana nih? Mas, pukul rata. Pukul rata. Ini jadi itu aja Mas. Parkir ya. Oke, okay, teman-teman ya. Jadi ini normal biasanya sampai 85 bahkan ada yang up teman-teman. Di sini pukul rata untuk jenis burung teledekan biru ya. Mau bondol, mau mulus, mau bukung 75.000. Bodo amat. Oke. Okay. Stoknya aman. Jual bodo amat Mas. Iya, jual bodo amat. Nah, Mas sebelah kiri siung ya? Siung batu teman-teman. Itu kalau biasanya kalau bunyi pas musim hujan. Oh musim hujan. Hujan, biasanya jenisnya kayak anis. Oh karena anis, oke. Jadi teler juga ya Mas ya? Teler Mas. Teler. Tanpa mabuk. Tanpa mabuk. Notanya berapa sih Mas? Kalau yang itu siung batu 75 Mas. 75 ya, oke. Siung wanara 100 ya. Stoknya juga ada Mas wanara ya? Oh banyak. Oke, soal stok banyak ya teman-teman. Ini untuk tampilan buat siung wanaranya ya. Jadi lebih gede lagi ya Mas ya? Lebih gede. Lebih bangkok speknya. Ya. Oke, lebih bangkok speknya teman-teman ya. Nah, itu tidak bolak-balik dan banting. Oke, kita berlanjut lagi teman-teman. Nih ada jenis burung apa sih ini, Mas? Itu rawa-rawa dari Sumatera, Bos. Oke, rawa-rawa Sumatera nih teman-teman ya. Nah, notanya berapa sih Mas per ekor? Notanya 150 aja. 150.000 saja teman-teman ya untuk rawa-rawa Sumatera. Di atasnya ada burung masteran si Kunting. Dan ini untuk si Kunting Abu teman-teman. Salah satu burung masteran bisa di master ya Mas ya. Notanya berapa sih Mas? 125 Mas. 125 saja teman-teman untuk si Kunting Abu ya. Apa tuh? Si Kunting ya? Oke, yang lagi naik daun teman-teman. Hanya menggunting dalam lipatan. Mas sebelah kiri burung apa nih Mas nih? Itu takur Mas. Oh takur, oke teman-teman ya. Notanya berapa nih Mas? Notanya 75.000 aja. 75 ya teman-teman untuk jenis burung takur atau sakembangnya. Nah tampilannya seperti ini nih. Tinggal satu. Tinggal satu ekor ya. Oke, nah kalau yang di bawah sebelah kiri Mas, anis ya? Anis kebo. Anis kebo, oke. Berarti mainnya bareng sama kebo ya Mas ya? Misalnya ini. Oke. Tetangga saya gula ini. Kayak teman saya, ini. Suka mainnya sama kebo. Suka mainnya sama kebo. Makanya dia bisa menurikan suara perja. Oke,
teman-teman. Jadi virus perenjak udah nyebut kemana-mana ya. Ini nota berapa nih Mas Mamik? 75 aja. 75 ya teman-teman untuk Anies Kebonya. Ini perlu humor Mas. Oke. Okay. Tapi kita ketawain diri sendiri aja. Gak usah tegang-tegang ya Mas ya. Nah kalau di atas ini sering gunting apa nih Mas nih? Serapil Mas. Oh serapil ya. Okay. Baik notanya berapa nih Mas nih? Notanya terserah. Magnet terburung aja deh. 200 ribu ya? Ya pokoknya bilang aja temannya master burung. 200 ribu masih nego-nego tipis Mas. Baik teman-teman, antara untuk harga masih bisa nego. Oke kita lanjut lagi ya Mas ya, ya Mas kok. Ini ada burung keket babi ya, ya keket. Oke notanya berapa nih Mas Mamik? 40 ribu tinggal satu ya. Oke dua. Oh tinggal dua. Baik bawanya. Tinggal dua ya teman-teman. Ini dia untuk tampilannya. Sukanya di bawah atau duduk? Oh sukanya main di bawah. Enak di bawah kali ya Mas ya. Gitu. Oke kita lanjut lagi teman-teman ya. Di sebelah kanan ada jenis burung pentet. Nah ini kalau kita pantau untuk bagian kepala warna hitamnya semburatnya lebih banyak teman-teman ya. Dari Banyuwangi punya teman-teman. Ini untuk pantauannya aman juga ya Mas ya? Ada sekitar 10 ekor Mas. 10 ekor, oke. Baik, notanya berapa sih Mas? Ya, 125 masih bisa nego. Oke, teman-teman, per ekor di nota 125.000 masih bisa dinego ya untuk jenis burung pentet. Dan ada juga dari jenis burung kipasan Jawa dicampur dengan kipasan api nih teman-teman. Kipasan Jawanya berapa nih Mas nih? Sudah 35 aja Mas. 35? Oke, 35. Kalau kipasan api berapa Mas? Ya, kisih sama Mas. Sama? Oke, teman-teman sama ya. 35 juga untuk kipasan apinya. Jadi kalau kipasan api itu ekornya merah, teman-teman ya. Mungkin, kalau yang mungkin habis dibleci. Ada yang mulus, Mas. Ada yang mulus juga? Ada yang mulus. Oke, tapi harga root ya Mas ya? Harganya beda sama. Oh yang mulus. Oh, yang mulus. Yang mulus berapa Mas? 80 teman-teman. Jadi ada stok untuk yang mulus dari kipasan api ya atau ekor merah teman-teman. Yang mulus 80.000. Nah ini dia teman-teman ya untuk sepil dari kipasan api atau ekor merahnya yang mulus di nota 80.000. Nah untuk kipasan Jawa buat yang mulusnya juga ada teman-teman dan notanya per ekor 50.000 saja. Di telinga Anda ada suara mesin, berarti telinga Anda normal karena lagi. Oke, lagi ngebur ya. Baik, kita satu-satu aja teman-teman nih. Oke kita berlanjut teman-teman pantau buat berikutnya ada jenis burung masteran dari patuk-patuk ya. Ini dia untuk tampilannya. Notanya per ekor cukup 50.000. Nah ini stoknya juga aman teman-teman di kiosnya Baltaki. Sebelah kanannya ada mantenan gunung untuk kelamin jantan ya yang bondol besar nih teman-teman. Hah? Bondol 100. Bondolnya 100 Mas. Kalau yang mulus Mas? 125 untuk yang mulus teman-teman ya dari mantenan gunungnya. Oke teman-teman kita bergeser ke jenis burung paok panca warna. Ada juga yang disebut punglor ya. Dan ini untuk pantauan kelamin jantan, per ekornya cukup di nota 75.000. Dan burung yang lagi viral teman-teman salah satunya ada jenis burung tesia Jawa. Oke, ini burung masteran ya Mas ya? Masteran. Notanya berapa sih Mas? Isiannya satu kebun ya. Nota. Notanya? 50.000 aja. 50.000, isiannya satu kebun. Oke, teman-teman ya. Dan untuk stoknya teman-teman kebetulan nih ada satu ekor limited edition teman-teman dari jenis burung tesia Jawanya. Selengkapnya kita pantau ada rowo-rowo mini teman-teman. Ini dia untuk tampilannya dari rowo-rowo mininya. Rowo-rowo mini berapa nih Mas? Teman-teman aja Mas, saya lupa. Hah? Berapa teman-teman? Dan ini nota cukup 40.000 ya teman-teman dari rowo-rowo mininya. Oke kita bergeser ke atas sebelah kirinya teman-teman ada jenis burung cipo. Iya. Nah, ini kata Bang Mato burung yang saru. Burung yang saru ya. Bukannya cipoan gitu lah. Pohon gedang. Oke teman-teman. Nah ini suaranya juga merdu ya kalau untuk jenis burung cipo. Burung bahannya murah meriah kalau udah kasur harga bisa sampai jutaan nih teman-teman. Nah notanya berapa sih Mas? Yang bondol 15 Mas. Oke. Okay. Bondolnya 15.000, mulusnya 20.000 teman-teman untuk jenis burung ciponya. Ada juga teman-teman dari masteran burcil untuk ciwa ya Mas ya? Ciwa Bos. Oke, okay, ciwa nih teman-teman. So kita pantau aman hari ini di kiosnya Baltaki. Notanya berapa nih Mas nih? 15.000 ya teman-teman untuk ciwanya. Nah kalau untuk di sebelah kanan nih ada cincin batu
ada juga yang nyebut lumba-lumba nih teman-teman ya. Nah, notanya nih cukup 35.000 saja untuk cincin batunya teman-teman. Ada juga nih Mas Ran Handal ya, suaranya cadas teman-teman, dari Kicap Ranting atau Selendang Biru. Notanya berapa nih Mas? 35, Mas. 35.000-an teman-teman untuk selendang birunya. Kita lanjut, sebelah kanannya ada mantenan mini teman-teman. Burung yang suka kawin ya Mas ya? Iya. Oke. Oke, notanya berapa nih Mas Nomik? Murah, 15.000. 15.000. Jantan 25. Oke, betina 15.000, jantannya 25.000 ya untuk mantenan malah mini. Suka kawin murah. Oke, malah yang suka kawin murah ya Mas ya? Oke, jadi dianjurkan suka kawin. Suka kawin. Kan ada program ya tuh 2024 ntar. Apa nih? Orang hamil dibiayai oleh negara. Kita ntar banyak isu aja. Betul Mas. Enggak tahu. Dan banyak di koran-koran bekas itu. Oh gitu. Baik. Ada-ada aja ya. Baik, kita lanjut lagi nih teman-teman. Buat berikutnya ada jasa ranting. Nah ini untuk ranting ya Sumatera teman-teman. Burung masteran juga ya. Notanya berapa nih Mas Maik? Yang bondol 15 Mas. Kalau yang mulut 17. Oke. Jadi yang bondol teman-teman 150.000, untuk yang mulutnya 170.000 ya, dari sisa rantingnya. Trotolnya ada ya? Ada trotol. Ini ya Mas ya? Nih seperti trotol nih teman-teman ya. Nah ini trotol juga. Oke, jadi stok kita pantau juga aman nih teman-teman. Untuk sisa rantingnya ini sampai ke bawah-bawah ya. Baik, pokoknya untuk stok aman. Nah ini teman-teman kita kembali pantau untuk jenis burung Sing Soang ya. Nah ini untuk yang betina, jadi pun tersedia stoknya. Kalau untuk notanya berapa nih Mas nih? 50.000 ya teman-teman. Dan sebelah kiri ini untuk jenis burung apa sih Mas? Nah itu ranting trotolan. Oh ranting trotolan. Ranting trotolan Sumatera. Yang Sumateranya ya. Oke, jadi trotolannya ada, yang dewasanya ada teman-teman. Oke, di atasnya ada jenis burung kepodang teman-teman. Dan ini untuk yang KTP Jawa punya ya. Nah notanya berapa sih Mas Manik? 180 bos. 180.000 saja teman-teman untuk jenis burung kepodangnya. Buat berikutnya kita bergeser ke cicak hijau ya. Ini ada hijau PH teman-teman. Ini dia untuk tampilannya. 350. Ya, oke. Okay. Jadi itu harga masih bisa dinego teman-teman untuk cak hijau PH-nya ya. Nah, ini stoknya baru masuk ya Mas Mamik ya? Kemarin sore. Oh, kemarin sore. Baik. Jadi kemarin sore baru masuk teman-teman. Jadi ada juga untuk spek cak hijau dari yang nopeng nih teman-teman. Ini dia untuk tampilannya. Nopeng yang bondol 600, yang mulus 600. Oke, yang bondol 600.000, yang mulusnya 650.000 teman-teman, dari cak hijau yang nopengnya. Ini stoknya juga kita pantau aman ya. Mas, sebelah kanan burung apa nih Mas nih? Itu cinta loren itu. Cinta loren. Iya. Bukan cinta loren ya. Susah yang ngomongnya itu yang bisa niruin Rudy itu. Oh, biasanya. Cinta okay. Loren. Cinta loren. Oke. Okay. Oh, saya tahu saya sih. Luntur gunung atau apa? Oh, luntur gunung. Oke, okay, teman-teman kan ya. Cewek ini biasanya cewek. Nah, seperti biasanya ini teman-teman tampilannya. Ini buat aviari juga masuk ya, Mas ya? Masuk sekali, Bos. Baik, notanya berapa nih, Mas? Notanya Rp75.000. Rp75.000 saja, teman-teman ya, untuk luntur Jawa, teman-teman, atau kata teman cinta loreng gitu ya. Oke. Dan kita bergeser teman-teman buat berikutnya, ada juga jenis burung yang lagi viral, lagi rame ya. Salah satunya untuk tepus tunggir merah teman-teman, gitu ya Mas ya? Oh iya. Notanya berapa ini Mas? 150 Mas. 150.000 saja teman-teman. Jadi ini tepus tunggir merah, tunggir apa sih Mas? Enggak tahu Bos, namanya tunggir itu katanya di punggungnya aja. Oh, punggungnya. Punggungnya. Mungkin brutunya gitu ya, Mas ya? Brutunya. Nah, nanti kalau biar jelas untuk tepus tunggir warnanya seperti apa, dibikin jengking dulu ya, Mas ya? Iya. Yeah. Oke. Okay. Ini namanya burung jengking benar, Mas. Ya sukanya nungging ya. Oh, sukanya nungging. Tapi kalau udah masuk pramuka namanya jongkangan ya, Mas ya? Iya. Oke, teman-teman. Jadi kepantau di sini ada stok dari jenis burung jongkangan, dan kita pantau burungnya pun mulus-mulus, teman-teman ya. Tak lumayan.
Oke, ini alisnya juga tebel-tebel. Stoknya banyak nih teman-teman, lumayan. Lotonya berapa sih mas? Cukup 50.000 aja. 50.000? Terbal 50. Oke teman-teman ya, jadi jenis burung jongan terbal 50.000. Nah ini harga cukup miring banget teman-teman ya, karena nota normal ada yang 60, 65 bahkan up teman-teman. Di sini cukup 50.000. Silakan buat penggemar jenis burung jongannya tinggal langsung merapat dan dipantau kios Bautaki. Sebelah kanan burung apa ini mas nih? Tungkok. Hah? Tungkok. Tungkok. Ini burungnya kecil. Kalau bahasa palanya merah. Gandeng mas. Bahasa latinnya apa? Gandeng. Gandeng. Latin kan gandeng. Oh gandeng. Jadi namanya apa nih mas nih? Ah ya kerennya itu Doktor. Oh. Tor. Tohtor. Tohtor. Oke teman-teman, nama kerennya Tohtor ya. Baik, nih nah, buat aviari juga masuk nih teman-teman. Karena gratis warnanya cakep ya kalau kita pantau. Notanya berapa nih mas nih? Burung ini mas, itu naik turun. Naik prosotan TK. Maksudnya naik turun gimana mas Mami? Iya, kalau baru kan rentan mas. Makanya jangan lihat ah mahal, ah apa rawatnya paling susah burung. Oh rawatnya paling susah. Iya, kalau udah 3 hari aman mas. Oke. Kadang habis di nota orangnya pulang, dead. Makanya kadang-kadang ah. Kalau ada itu ngeri-ngeri sedap deh. Oh ngeri-ngeri sedap ya. Baik kalau untuk notanya berapa berarti mas? Nah itu zaman mas, Rp75.000. Oke aja. Teman-teman ya, di nota Rp75.000. Jadi ini untuk spek burungnya udah aman teman-teman. Udah adaptasi lumayan lama ya mas ya di sini ya. Lumayan lama. Baik. Dari lebih. Kalau nyampe mati namanya takdir. Takdir. Bahasa ilahi ya. Oke teman-teman, di sebelah kanan ada mas Ran dari Cigun ya. Ini dia untuk tampilannya, perekor berapa nih mas Mami? 35.000 saja teman-teman untuk Cigunnya. Dan untuk selengkapnya ada jenis burung apa ini mas nih? Ledekan mini. Ledekan mini ya, notanya berapa sih mas? Notanya cukup 50.000. 50.000 saja teman-teman untuk ledekan mininya. Di atasnya kita pantau ada masteran dari Kohl ya teman-teman. Ada apa mas? 3 ekor mas. Ada 3 ekor. Kata semua harga 200. Oke teman-teman, jadi ada 3 ekor ya. Aral melintang. Oke. Di nota 200.000 mas ya? Iya, untuk kobulnya. Oke, insya Allah kalau besok nggak ada halangan masuk lagi teman-teman. Semoga orangnya nggak kena penyakit mendret, lupa. Atau bersepurnya. Aduh. Baik teman-teman, kita bergeser lagi ke burung masterannya dari RPM. Nah ini nota RPM berapa nih mas Mami? 125.000 ya teman-teman untuk jenis burung RPM-nya. Jadi ini masteran handal juga teman-teman. Dan di bawah sebelah kiri ada jenis burung decu, pantauan burung mulus anti nabrak teman-teman. Notanya berapa nih mas? 180. Oke. Temennya udah pada laku dia. Baik. Temennya udah pada laku teman-teman, ini belum laku-laku. Tapi kalau kita pantau untuk burungnya mulus dan anti nabrak nih ya, jadi mulus banget teman-teman. Silakan ada satu ekor ya, cukup 150.000 dan sudah pur total teman-teman. Oke, kita bergeser lagi buat berikutnya. Di sini ada si Katan Londo untuk yang lokal ya. Notanya berapa nih mas nih? Si Katan Londo 100 ya? Oke, 100.000 teman-teman untuk si Katan Londonya. Nah ini pantauan kita ada yang mulus ya, ada yang bundel. Tapi posisinya dokor ya. Oke, jadi pantauannya aman juga. Di sebelah kirinya ada Pelanduk Bukit. Lihat, burung minta duit. Oke, Pelanduk Bukit minta duit. Suaranya kayak itu, saya ketik di YouTube Pelanduk Bukit. Suaranya minta duit, minta duit gitu. Oke, nah notanya berapa nih mas Pelanduk Bukit? 100.000 mas. Oke, nah ini notanya 100.000 dan untuk harga pun masih bisa dinego teman-teman ya. Dan di sini pun tersedia teman-teman dari burung masteran cicak daunnya ya. Ini dia untuk tampilannya. Notanya berapa mas? 60.000. 60.000 saja teman-teman dari jenis burung cicak daun. Baik teman-teman, kita berlanjut buat selengkapnya ada jenis burung sepah raja seperti ini untuk tampilannya. Notanya berapa nih mas? 60.000-an saja dari jenis burung sepah rajanya ya teman-teman. Oke teman-teman, buat berikutnya jadi kita bergeser ke jenis burung perkutut ya.
tersedia ada jenis burung perkutut lokal, nani, KTP-nya Madiun. Oke. Oke, yang lagi viral ya. Kartonyono yang enggak pedot janji. Oke, Kartononya medot janji. Tak tinggal Bali. Oke, orang-orang Blora ini bergeser ke Madiun, teman-teman ya. Dan tiketnya pun sangat terjangkau, teman-teman. Cukup 20.000 ya. Oke. Cantik aqua dong. Dan untuk berikutnya ada juga dari jenis burung perkutut, salah satunya ada putih lurik, ada cemani. Ini krem ya, Mas ya? Itu krem. Krem. Oke, notanya berapa sih, Mas? Mas, nota langsung WA aja, Mas. Kalau untuk yang krem ya, krem cemani. Pokoknya untuk stok jenis burung perkutut ini buat spek yang dewasa semua ya, Mas ya. Dewasa semua. Tersedia. Harganya langsung WA aja. Langsung WA aja. Langsung bisik-bisik aja gitu. Oke, teman-teman ya. Kita ngomong saru-saru. Nah, ini ada warna krem, ada silver, ya, ada cemani, ada juga untuk yang jambul, teman-teman ya. Ada juga untuk UM ya, Mas ya. Apa bos UM itu? Urat madu. Udan Mas. Udan Mas ya. Udan Mas ya. Oke, jadi untuk jenis burung katurangan buat perkututnya ada ya, Mas ya. Oh, urat madu ternyata. Saman toh, tuh dikasih spek, dikasih bocoran tuh. Kalau pengen jos pakai urat madu. Tapi jangan bilang Rudi, masih bawa umur ya, Mas. Bawa umur ya. Buat apa kamu itu kan? Tawanya okay. Apa? Tawanya sabun bolong. Sasarannya sabun bolong ya. Aduh, oke okay, teman-teman ya. Oke, okay, Mas Mamik. Jadi alhamdulillah untuk hari ini kita sudah pantau buat keseluruhan ya. Stok dan harganya ya, Mas ya. Pokoknya nggak usah serius-serius hidup. Oke. Okay. Nawar-nawar boleh. Di bawah bahagia saja ya, Mas ya. Iya aja. Oke. Okay. Meskipun tagihan kredit pansi, banyak hari ini kita selalu happy. Bikin happy. Happy. Oke. Okay. Dan buat Mas Mamik sehat selalu ya, Mas ya. Amin, dimudahkan bos. Urusannya, dilancarkan rezekinya dan pastinya. Untuk kios ini menjadi rekomendasi buat para teman-teman ya pastinya. Sisi harganya terjangkau. Boleh, kata-kata hari ini. Apa itu buat kata-katanya? Buat burung, apa nih? Tetap ganteng, suaranya tetap. Suaranya. Oke. Ya apa itu mas tuh? Kayak lagi ngeden gitu. Ini kayak saru ya om. Baik, Mas Mamik, terima kasih untuk waktunya, Mas ya. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam, Kak Ganteng. Oke, baik teman-teman. Sampai di sini dulu untuk informasi stok dan harga burung di kios Mas Mamik atau Bantaki ya. Tersedia berbagai macam jenis burung dari ocehan, baik masterannya, tinggal langsung merapat dan dipantau, teman-teman. Nah, untuk pemesanan tinggal lanjut di halo-halo saja, nomor kiosnya kita cantumkan di deskripsi. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.